Ngabuburit bareng pada WKWK. Hari ini mari kita lanjutkan untuk bikin. Bentar guys, ini ada yang mati kemarin kita ya. Ada. Hari ini beneran pengen bikin rumah guys di sini ya. Oke, berhubung kemarin kita sudah persiapan beberapa, jadi harusnya sih sudah aman. Cuman masalahnya makanan kita kayaknya hangus ya, dan baju saya hancur lebur. Baiklah, ini kayaknya saya simpan dulu aja di sini. Apakah ada penggantinya? Oke, ini ada penggantinya. Nice. Kita pakai dulu guys ya. Dan untuk bikin-bikinnya kita bisa pakai sebentar nih. Ada beberapa yang belum pernah kita punya, GDG Starter Kit. Kita lihat guys, Starter Kit isinya apa sih guys? Apakah berguna atau tidak buat kita ya? Metal habis. Oke, kita ambil dulu metal ya. Ya, metal yang di sini sudah ada lagi, nice. Setelah beberapa hari-hari kemudian, kita dapat sesuatu guys. 38-45, itu apa tuh? Bentuk baru tuh ya. Kayaknya salah satu resource baru ya di sini. Nah, Iridiate Metal. Mungkin buat bikin sesuatu nanti ya. Entah resource apa. Ini itu bagian dari mod ya. Bukan original. Kalau original nggak mungkin dapat yang begituan apa. Coba itu. Nah, kalau gitu kita cek dulu. Starter Kit. Jebret. Oke, ini naik lagi. Kita pengen naikin si stamina. Oke, stamina belum ya. Belum mentok ya, kita mentokin dulu. Starter kitnya, hatchetnya begini guys. Tapi ini lebih bagus dari yang kita punya atau tidak nih? Nggak tahu juga gitu ya. Ini buat apa ini? Powerful melee tipe with metal. Oh sayangnya ini bukan buat timing ya. Sayangnya sih bukan buat timing guys. Ini reusable juga, nice. Nih ini reusable. Terus ini sickle-nya. Dan ini, nah penggantinya ya. Arrow-nya kita masukin ke sini. Ini arrow atau oh spear. Spear guys. Reusable. Oh ini grapple. Saya kira buat nembak-nembak. Padahal ada grapple loh. Reusable bisa berkali-kali dong. Woohoo. Cuman masalahnya turunnya guys. Turun. Nah. Tadi yang spearnya bagus gak ya? Coba lihat. Merah. Ngeri guys ya. Ngeri. Ntar save dulu. Oke. Kita cek. Oh ininya mana guys, hilang tadi. Biakugan kita kita ambil dulu yang di kepala. Nah, kalau nggak diambil nih. Oke, kosmetik. Kita pasang di sini dan kita pasang di sini gitu ya. Ya kita lihat aja ini bagus apa tidak. 150-an ya. Kalau habis ya nanti kita ganti pakai yang reusable spear-nya aja ya. Oke. Nice. Sebentar, ini kita sini dulu lah. Nah ini dia udah aman, itu starter kit ya. Starter kitnya lumayan lah. Ini buat bunuh diri. Ini XP elixir supaya 2 kali lipat. Tapi kita tidak perlu ya, soalnya udah cepet ya sih. Durability, wah ini boleh nih. Tanpa durability untuk cloth kita yang awal-awal ya, ini gampang rusak, males banget. Setidaknya ada yang durability. Give full set, ini udah termasuk full set ya. Bukan satu baju doang katanya. Udah full set, mari kita buktikan guys. Apa betul? Ini kita lihat, langsung kita ganti. Warnanya keren lah. Coba berubah nggak ya? Ini baru tidak membosankan warnanya, mantap. Oke, yang lainnya kita buang saja, kita tidak perlu ya. Nice. Lanjut lagi. Sebelah sini. Nah, ini kita perlu mid spoiler. Kemarin kita cari ya. Di sini ada, cuman pertanyaannya cepat apa tidak nih? Mid spoiler, mari kita bikin satu mid spoiler. Sementara kita simpan dulu di sini dulu aja lah ya. Nah sebelah sini mid spoilernya, oke. Nah bareng sama kamu aja dah. Jabret, set, convert berry crop to seed. Oh, kalau kita butuh seed langsung aja guys ya. Masukin ke situ bakalan jadi versi seednya guys. Kita coba ya. Ini semua berry-berryan kita masukin. Masuk semua, habis itu langsung ya. Coba ya, convert fruit to seed. Langsung, biji-bijiannya jadi. Tapi kita pengen spoiler nih, coba ya. Aduh, kita tidak punya, kita cari. Hati-hati ada naga kemarin. Hey, ini bisa kita. Come here. Wing. Biakugan kita kok nggak jalan ya? 155. Damage-nya mah sama aja guys. Sama yang kita punya ya. Ya kita butuh daging aja. Kayak kita ambil dagingnya. Ngambilnya juga lumayan oke. Ini lumayan oke lah ya. Ya terus mari kita tes. Setengahnya aja ya. Setengah lagi kita bakalan
masuk. Oh, ini udah ada ready. Gak perlu. Kita langsung aja semuanya masukin ke sini. Set, coba spoiler net. Langsung guys. Tanpa perlu menunggu-nunggu auto jadi spoiler net ya. Oke, ini ada lagu gara-gara ada si bos nih, Capretos. Beautiful sekali pemandangannya ya. Oke, udah aman ya. Oke, yuk lagi kita cari ya, ini enggak Dino Tracker. Bahannya Dino Tracker pakai Prime Meat ya. Tapi kita belum punya dinonya juga. Kita kan pengen timing guys ya. Oke, itu bisa kita response potion. Terus wooden crate. Isinya apa aja dia? Ini mirip-mirip GDG yang ini starter kit ya. Crop plot kita belum bercocok tanam dulu, belum ya. Mungkin nanti. Kayak wooden crate-nya mari kita cek. Wooden crate. Ada apa isinya, guys? Set. Semoga makanan dan kawan-kawan nih makan dulu, makan. Nyam. Oke, kita cek, guys. Set. GDG crate. Set. What? Ini buat nyimpen-nyimpen doang kah? Coba gini aja ya. Hemat tempat. Access inventory. Oh, buat store item. Saya kira dapat sesuatu. Isinya berapa dia, guys? Storage health weight-nya unlimited. Ini juga sama sih, cuman saya pengen tahu nyimpen ininya bisa berapa gitu. Berapa banyak ya? Dikit kayaknya cuma segini doang nih. Nah, kalau ini kan lumayan banyak ya sampai bawah ya. Oke. Mari kita naikin lagi stamina. Oke, lalu kita cek sebelah sini GDG table. Buat bikin sesuatu di situ ya, farming, workbench segala macam. Tapi kalau buat bikin structure dia bukan GDG pakai yang ASR ini. Ini salah satu yang masuk nominasi juga di Arc Ascended ya, ASR. Nah, ini buat bikin-bikin guys, salah satunya bikin rumah, bikin structure. Nah, ntar kita taruh di sini, kita ratakan dulu. Set. Sudah ready. Jebret, pas di sini. Mari kita lihat ya. Berarti harus kita pelajari dulu kah? Wood, stone, greenhouse, coba. Semua yang berhubungan dengan stone. Apakah harus ada ASR stone kah? Ini wood tier, langsung pelajarin ya. Tier, stone glass tier juga ada. Nah, kita pelajari aja semuanya ya. Biar nggak pusing guys. Nah, langsung nggak harus satu-satu, enak ya. Berarti kita ntar tinggal perlu ininya guys. Oke. Kalau buat timingnya ada nggak Dart dan kawan-kawan? Duh, levelnya jauh. Arrow-nya paling guys ya, paling arrow-arrow-nya yang bisa kita pakai ntar timing. Ini kalau enggak kita bakalan repot ntar guys. Kali 7, kali 10, kali 25. Oke, ini bikinnya langsung kah di sini? Langsung di sini guys. Aman. Butuh narkotik seperti biasa dan juga stone arrow. Paling kita kumpulin dulu ya ininya, ntar kita bikin yang kali 2 kali 5 dulu aja kali ya guys ya. Kali 5 terus kita bikin stone arrow-nya, kita bikin 100 dulu deh. Stone, kita udah ada belum stone arrow? Nah, ini kita bikin 100, let's go. Dan sekarang kita tinggal bikin arrow, bow. Dari GDG dia punya juga guys, enggak. GDG dia grapple, gak perlu ya, kita crossbow-nya aja lah ya. Oke, kita bikin crossbow-nya please. Crossbow 1 jebret. Yes sir, langsung kita buat si grapple-nya, kita simpan di nomor 7 dulu aja. Sat, jebret. Nah, kita siapin untuk, karena kita pengen bikin dari apa tadi? Greenhouse stone ya, kita pengennya stone ya. Rata-rata butuh stone wood touch. Spesialis stone dulu deh, siapapun yang ada di sekitar sini kita bungkus ya, kita cari guys. Kita cari, ini bagus juga nih guys ya. Senjatanya kayak pentungan guys itu. Si hacetnya. Permisi. Apakah ada dino yang tidak berbahaya sekitar sini? Nah, di sekitar sini nggak ada lagunya tadi, ada lagunya guys. Biakugan saya kalau nggak nyala ya. Bukannya biakugan saya sudah disimpan kan tadi guys? Oh, ganti ini tadi. Bentar, kita tembak dulu aja deh. Bobo. Iya. Meatnya kita nggak ada, pakai meat yang ada dulu aja. Apakah kita punya potion buat bikin lapar respawn? Mungkin ada di sini kali ya. Oke, kita tunggu dulu aja ya. Iya. Lupa guys. Biakugan kita ambil sama kita bikin potion table deh. Tuh, setiap kita kesini ada lagu nih. Harus ada yang kita kill nanti ya. Oke, kesini kita bikin potion table. Saya penasaran guys. Kurang apa ini kita?
bikinnya di workbench. Aduh, di workbench gede-gede guys. Kita bikin di mana ya nyimpannya? Bisa di mana aja nggak dia? Kita tes. Bisa. Sebentar. Jangan snapping please. Nah, sini aja ya. Wah, lebar juga, guys. Dan sekarang kita pengen potion table. Bikin satu please. Butuh wood. Ya ampun, woodnya habis. Coba kita lihat nambahnya banyak enggak ini? Jebret-jebret nih. Lumayan sama sih, guys. Cuman lebih keren aja gitu bentuknya ya. Lebih keren ya, tidak seperti biasa ya. 200, 200 keburu habis ya. Nah, cukup. Kita taruh sini aja supaya tidak berat. Dan kita bikin potion table. Jebret. Terima kasih. Kita bikin satu langsung saja. Unyu-unyu guys ya. Kita tempelin sini aja ya. Nah, sempit banget. Kita lihat apakah ada yang berhubungan dengan bikin lapar. Remove all torpor. Bukan. Ini craftingnya lebih cepat. Ini reset mating. Burrito resistant, hold cold, sense of protection, radiation. Bee sting protection, keren-keren ya. Ini aman dari jatuh. Banner cable. Ini buat nambahin food sama water kita ke maksimum. Bikin tidur. Ini no imprint, full imprint, gender, perfect for timing, staff and heal dino. Nah, ini guys, ini yang kita perlukan guys. Oke, kita bikin narkotiknya habis ya. Aduh, habis lagi guys narkotiknya. Ini penting nih. Kita sekalian bikin lagi ya. Kayak tadi mana nih yang kita buang ya? Biakugannya kita buang ya. Haduh, kita pakai biasa gini aja seperti biasa guys ya. La 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 la. Dia berapa? Pternodon level 2. Oh, udah. Waktu seloko enggak ada ini. Sini. Asik, kita cari. Jalan-jalan dino pertama kita, guys. Tapi levelnya jelek ya. Wow. Levelmu jelek, Dek. Parkir dulu sini. Oke, Pteranodon. Kita pelajari. Petera saddle. Langsung enggak? Tera satu saja. Butuh apa citin keratin? Gak ada dong, kita gak punya. Aduh, daerah sini trilobet jauh lagi ya. Coba kita cek lagi guys. Clear points, trilobet. Ayolah bang, jauh banget sumpah bang. Tapi kalau emang worth it sih, kenapa tidak guys ya. Sama yang di sebelah sini jauhan mana? Itu 900, ini 600. Sekitar sini ya. Boleh lah ya. Ada parasut gak? Kok kayaknya jauh banget ke bawah ya. Parasut reusable ada nih guys. Yes sir. Parasut yang reusable please. Supaya kita aman ya. Kita simpan di nomor 1 dulu aja guys. Beri saya parasut 1. Wing. Go Infinity MBO. Aman. Yeehoo. Lari kesana kemari. Hati-hati, takutnya ada sesuatu yang mencurigakan. Kita pakein dulu aja. Aman. Nah, ini dia trilobite, tapi ada di bawah ya guys ya. Holy moly, di bawah banget ternyata. Gak ada yang di pinggir kah? Aduh guys, sekir. Tapi kok gak muncul di sini ya? Halo? Oh, itu emang di bawah ya. Ini benar tapi di bawah gitu ya. Susahnya tuh gitu guys. Karbo aja deh. Karbo lagi. Oke, level. Di sini ada tadi dekat rumahnya ternyata ya. Sini deh. Ada dulu aja deh guys. La 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 la. Holy moly. Biakugan. Levelmu berapa deh? Apa itu? Itu. Ada mungkin saya guys. Benar-benar. Nakal kamu ya. Oh, ini nih karbonya ini. Tapi saya penasaran guys, kamu lihat sini guys. Kok ini nggak bisa di lock ya, biasanya bisa di lock. Eh tuh bisa di tracking, keren ya. Bisa di tracking, keren ya. Tinggal di klik, bahaya. Dia bakal nempel terus, nice. 9000, ini bisa guys. Torpornya nama guys.
Perpodian nambah. Bisa kita timing kah? Perpodian nambah, guys. Mungkin bisa kita pingsan ini. Oh shit, oh shit, oh shit, mungkin tidak bisa. Ternyata salah perhitungan ya. Tidak bisa di timing, guys, guys. Kitanya keburu KO, tenang. Ada ini, dai jobu, dai jobu. Ada-ada aja. Durability-nya ya nggak hancur sih, cuman ya lawan yang BTS kita langsung auto hilang. Aduh, benar-benar. Penasaran yang tadi, bro. Yuk cari lagi karbo, lagi karbo, karbo. Karbonya please, clear. Karbo. Kita hilangin. Jebret. Ini belakang kita ada nih. Belah mana, sebelah sana boleh lah ya. Sebelah sana aja, guys ya. Let's go, let's go, let's go. Eh, tenang. Tadi kita pakai parachute. YOLO YOLO gaming parasut kan enak. Doing. Ayo 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 ayo. Oh my god, oh my god, ada aura-aura kejahatan nampak ya. Aman kah daerah sini, guys? Wah, tidak aman, guys, dimakanin semua, guys. Wah, gila, gila. Sama alo kah? Tidak aman ternyata. Why? Daerah sini karbonnya parah banget, jadi gebugin, guys. Oke, kita share lagi, kita share lagi. Ya, terata semua. Kok jauh-jauh ya karbo saya? Cuman mau karbo doang loh. Biasanya kan karbo sekitar kita ya. Gak jauh-jauh, guys. Kiri kanan kita bisa aja ada. Wah, ini bener-bener. Hup. Kok kayak ada suara dragon ternyata. Kok kayak ada suara sayap ya. Siap banget, guys. Saya tidak terima. Oh, ini ada di sini. Kaget saya. Waduh, udah aman-aman. Saya kira dimakan dino. Oh, beneran dimakan, saya sedih banget. Sial, guys, sial. Triceratops aja lah, Triceratops. Harusnya dia punya juga, guys, ya. Di mana nih? Kok tidak muncul? Satu di bawah, satu di bawah. Oke. Ya elah, guys, nggak dapat. Berkali-kali, awas ya kalau kita udah kuat ya. Suatu saat nanti kita balas. Mungkin bukan hari ini, nanti, guys, nanti. Oke. Sini kau. Baby aku kan. Ini di track. Cuman kalau kita ininya lepas, ini juga hilang juga trackernya ya, sayangnya ya. Kita pengennya nempel terus trackernya gitu, guys. Oh, dikit lah darahnya. Oke lah, kita sikat aja lah ya. Jebret. Sini kamu. Tapi cepet larinya. Kayaknya bikin tidur deh. Pusat. Kayaknya iya, larinya cepet banget. Mau dipingsanin kok nggak nambah-nambah terpada. Kayaknya kali 5 unyu-unyu, guys, ya namanya ya. Harus kali 20-an lah biar namanya 1000 gitu. Mau ditidurin dulu maksudnya. Bisa nggak dia tidur dulu? Ah, udah mau kabur deh. Bobo kau, let's go. Coba kamu punya nggak ya? Loh. Kok nggak dapat apa-apa saya? Oke, ada keratinnya. Pakai keratin nanti bisa kan ya? Tapi ngebug, guys. Ya elah. Pete. 75 pula butuhnya, guys. Shit, apaan nih? Loh. Apaan itu, guys? Aduh. Ngejar kita nggak ya? Apaan tuh? Kita biar kegagal dulu nggak sih? Kemana dia? Oke, itu dia. Halo, bang. Si Andros Sacus. Ada di sini dia. Mirror input. Makanannya apa sih, Andrew? Andrew, kemana? Makanan dia apa, guys? Si Andrew malah kabur. Yuk cari lagi. Tracknya pun jauh-jauh jaraknya, guys. Ini tidak mudah ini ya. Udah trilobet aja lah, udah paling bener lah. Meskipun saya harus rada jauh juga, nggak apa-apa lah ya. Kita cari yang tenggelamnya nggak terlalu jauh gitu. Cukup satu ini aja, guys. Udah aman. Cukup satu trilobet doang.
dapatnya 2556, cheat-innya 500, bukan? Cukup lah. Meskipun harus menyelam-menyelam sesek nafas, aduh. Udahlah. Kayak kita simpan-simpan dulu. Nah, dagingnya kita bikin ini aja ya. Set. Mulai sempit, saudara-saudara. Buat spoiled meat saja ini. Dan sekarang mari kita bikin petera. Nah, guys, petera guys. Akhirnya guys. Buset, levelnya kecil tapi bagaimana lagi ya. Sini kau, madam. Set. Tapi jangan salah ngebut ya, ngebut ya. Mantap. Paling speednya sih udah oke, 300 lebih dari cukup ya. Paling stamina sama beratnya doang nih. Supaya lebih-lebih enak lagi ntar buat nyari-nyari dinonya ya. Nah. Oh iya lupa. Kita kan mau bikin rumah guys. Setidaknya 3x3 harus adalah si ASR mana tadi? ASR udah dibikinnya belum? Ini arkiteknya sudah. Oh iya. Kita kan tadi timing dino buat ini ya, buat ngambil batu dan kawan-kawan ya. Tapi kayaknya untuk sekarang ininya kurang guys. Nanti dulu lah ya. Kita pakein dulu aja lah. Batu biasa dulu aja nih. 26 nambahnya. Terus atau mau sekalian kau pakai ini enggak dapat juga ya? Oh, dapat juga nih. Leuga, terima kasih. Ini buat bercocok tanam kan di sini? Bagus nih tempatnya buat bercocok tanam ya. Kita kumpulin sampai 1000 bisa nih. Stamina. Wait. Saya perlu wait. Tapi waitnya lumayan lah, oke lah ya. Tidak ada masalah sebelah sini juga. Ayo madap, yang banyak. Terus kita mau bikin rumah tercinta. Tapi ini rumahnya harus bikin guys ya, nggak langsung jadi. Ini clear aja biar enak lihatnya. Oke, cukup kayaknya segitu. Mari kita cek. Dari batu ya. Takutnya diserang langsung hancur. Salah. Ini nih. Nah, oke. Semua yang dari stone. Kita butuh foundationnya dulu. Foundationnya masih aneh-aneh. Udah yang kotak, udah paling bener lah. 3x3. 15. 20. Biar gak pusing ya. 20. Iya. Tempatnya 2 doang. Guys. Stone, wood, touch. Waduh. 1000. Wood, 1000. Touch, 1000. Sisanya stone. Buset. Mahal ya guys ya. Mana ini pohonnya gampang hancur pula. Tidak meyakinkan. Kalau pakai yang biasa langsung hancur juga gak ya, coba ya. Ini cuma 200 hancur, 200 hancur. Pakai yang biasa deh, pakai yang biasa dulu coba. Saya mau tahu. Let's go sebelah sini. Sama guys ya. Sekitar 200 juga. Belum diganti. Ini sebelah sini maksudnya. Coba. Teret. Sama guys ya. Ora ngaruh, sama aja. Cuman terlihat lebih keren, iya. 1000 ya. 200, kayaknya udah 1000 deh. Ih, ada apa? Biakugan. Hilang dia, hilang. Oh, itu tuh. Dia lagi nangkring di situ ngapain sih? Prime apa? Bisa di timing gak tuh? Bisa. Terproses 80 loh guys. Siapa tahu mau. Ya gak sih guys? Coba ya. Oh. Alah, giliran saya kesini. Kampretnya saya hilang dia. Oh. Tuh. Ceprot. Nambah gak? Arrow saya disimpan lagi. Betapa bodohnya hidup ini. Arrownya saya simpen guys, ambil dulu ya. Oke, sabar, udah diambil. Kita cek lagi. Gak bisa guys, gak nambah guys ya. Semua itu hanya harapan palsu. Harapan palsu doang guys. CD please, tembak. Kita lihat langsung. La. Gak ya, gak nambah ya. Yang prime alpha tidak nambah guys. Kabur. Dan sekarang touch ya. Aman. Oh, kayaknya lagu-lagu dia deh guys. Ini yang bikin ribut lagu kayaknya gara-gara ada siapa ini deh. 300, 600 kali lagi mungkin. Terserah bukan. Let's go. Sudah aman. Si madam sampai capek begini. Aduh. Simpen bang. Kayaknya simpen lagi aja ya.
Mari kita bikin lagi foundation. Foundationnya 13. Ya bisa. Kita tunggu. Sudah. Langsung saja kita bikin 11 sini. Set. Aduh. Mau dibawa di atas. Kalau di atas, waduh, susah juga nih guys. Kalau mau ngerata ini susah juga loh. Nah, ini kan begini ya. Sebelah lihat pemandangan gitu kan. Ini paling ke atasin banget. Cuman ratanya sampai mana nih? 1, 2, 3. Situ udah gak bisa lagi nih. Paling setingginya ya ini guys. Paling-paling tingginya segini ya. Masih oke lah ya. Nah, ini ntar buat bikin apa gitu. Rumah kita manjangnya ke belakang berarti, gak usah ke samping. Biasanya kan ke samping ya. Bosen ke samping mulu. Nah ini ke belakang guys. Set. Bikin lagi please. Stone foundation. Foundation. Bikin lagi 20. Jebret. Wah, hanya bisa bikin satu. Mahalnya. Emang ntar kita berikutnya harus timing ini guys. Di Nugas gak bisa kita pakai ini satu-satu nih. Pegel. Berarti kita harus cari tempat resource aja sekarang ya. Kita cari. Nah, udah ya. Ini peletakan batu pertama rumah madam di sini, oke? Oke. Nah, sekarang kita cirian. Di manakah letak gunung yang menyimpan berbagai macam stone yang banyak ya. Sama dino, kalau dino kita udah tahu. Cuman kita bikin arrow-nya dulu ya. Dino pick ada nggak? Kita belum punya teleportnya, mahal sih. Masih mahal, guys. Dino pick ada. Dino pick ada. Berarti kita cari di atas-atas sini kayaknya nggak ada. Coba ya, kita cirian dulu, guys. Supaya nanti lebih gampang ya. Kalau udah ada teleport lebih enak lagi nih. Apakah sini ada bebatuan yang bisa kita ambil? Bebatuan. Oh, ini lumayan, guys. Halo. Ini ada, guys. Badass Frost Ankylo. Ankylo. Badass Street. Wah, butuh Badass Street, guys. Rata-rata level 50. Ya elah, belum saat. Berarti kita harus pakai dino-dino unyu-unyu dulu ya. Tapi di sini terlalu dikit. Ini apa sih? Sebentar, kok aneh. Bentuknya kayak karang di lautan nih. Isinya sama aja ya, tidak ada aneh ya. Kalau yang ini, ini pasti udah ada metalnya ya. Ada metal tapi dikit dari sini ya. Ini metal satu. Eh, bisa dong di sini guys. Metal dan kawan-kawan ada beberapa soalnya. Kita cirian. Kayak metal ya. Kita kasih nama metal sini. Nah. Oke, kita cek lagi di atas ada apa lagi nih. Apakah ada yang lain selain metal? Daerah dingin nanti dulu deh. Ini perasaan kita udah cepet ya. Kok kayak enggak cepet-cepet amat ternyata. Padahal 300 loh guys. Biasanya kita berapa sih? 500, 700 ya. Kalau pengen ngebut banget ya. Staminanya holy moly. Gak jadi Byakugan Primal Dragon. Apalagi tuh guys, 5 juta. Torpornya 666. Wah, angkanya cantik. Primal Dragon. Pertama kali kita melihat Primal Dragon guys. Foto dulu gak sih? Aduh, Primal Dragon ditungguin yang paling atasnya. Tempat-tempat keramat. Ya, kita habis saudara-saudara. Stamina memang kurang gitu ya. Oh, daerah sini berkabut. Isi dulu, nak. Takutnya tiba-tiba kita disambit. Kalau kita nyerang, damage-nya berapa ya? Sikat dulu gak sih, guys? Nah, parasur bisa kita sikat. Parasur. Iya, lumayan. Lawan yang unyu-unyu bisa lah ya. Lawan yang unyu-unyu sih nggak masalah kita guys. Oke, ini yang dekat rumah. Mana ada lagi, kok nggak ada lagi ya? Bebatuan, halo. Bebatuan, malah pulang. Wah, di bawah rusuh. Di atas lagi, di atas kita nggak ada kristal gitu. Harus ke tempat ice ya. Tidak ada guys dari sini. Ini tukang numbangin siapa sih? Saya melihat raptor di situ. No. Parkir dulu. Itu ya di atas itu ya. Di situ ada kayak tangga gitu kayaknya. Tadi bukannya tempat si Primal Dragon ya tadi situ ya? Kita cek guys. Aduh, hidup saya tidak tenang begini. Kayak pelan-pelan. Nah, ini kan kayak tangga kan? Kok saya kayak mendengar suara rawa-rawa ya? Ke sini kalau diikutin ya. Ke sini ke atas. Wow. Ada suara kepakan saya, kayak enggak mau. Uwi. Dihuni oleh para dragon ternyata, guys. Saya sembunyi dulu di sini ya. Memang tidak aman ya.
hidup saya tidak aman ternyata. Beautiful sih beautiful, tapi kok kayaknya bahaya. Halo. Sebenarnya ada merah-merah nih. Ini tadinya level 20. Ya berarti kita harus RO kali 20-25an lah. Keren banget Alpha Trike. Lagi berantem sama siom. Gila Alpha Trike lagi digulung guys. Bisa kita ambil gak ya darahnya? Tebel banget 28.000. Yeay, Terizi ngapain sih ngikutin saya? Pergi kau Terizi. Ikut-ikut. Terus baru ketemu metal doang, belum ada yang lain lagi. Sini metal node-nya cuma satu. Saya lapar ini. Hei! Kargil! Hampir untung gak dipatok guys. Saya mau istirahat nih. Hampir dipatok deh. Oh haus. Pantesan kok kedip-kedip. Yuk cari minum, semoga aman di sini. 6666. Ah segar. Segarnya. Bang sini bang. Turun. Oke ada suara-suara ya. Tera nya down sini. Dia gak mau turun guys. Mati. Sudah kah? Wah ini mah udah ke daerah dingin ini. Di atas sini ada apa ya? Kita cek guys. Penasaran ya sih? Tetetetetet. Apakah ada kristal-kristal? Oh iya. Kristal-kristal. Berhubung kita belum punya ini, kita cirian guys. Ambil 100 aja lah ya. Kecirian dulu aja guys, pakai ini guys. Nah di sini guys ya, kristal. Ini rumah kita tadi, ini metal. Oke. Lumayan lah. Ada kemajuan guys ya. Berarti berikutnya kita tinggal cari Dino buat timing-timing buat bikin rumah ya. Mungkin ntar saya pas lagi ini aja deh. Bisa ya pas lagi sahur saya bikin rumah kecilnya ya. Sekalian sama yang tadi guys, Dino buat farming-farmingnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.